Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Kes 1MDB Najib, tiada lagi simpan, tangguh soal balas saksi selepas ini, kata hakim. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi tidak akan membenarkan lagi peguam Dato' Seri Najib Razak menyimpan dan menangguhkan untuk menyoal balas saksi pendakwaan dalam perbicaraan penyelewengan dana RM 2.3 bilion milik Syarikat Pelaburan Strategi Negara 1MDB. Hakim Dato' Colin Lawrence sekira menegaskan jika selepas ini peguam Najib masih tidak bersedia untuk menyoal balas saksi, mahkamah akan menganggap saksi itu sudah disoal balas dan akan meneruskan dengan sesi pemeriksaan semula oleh pendakwaan. Sekira mengeluarkan arahan itu ketika proceeding selesai mendengar keterangan saksi ke-40 pendakwaan, yaitu bekas pengarap urusan M Investment Kok Tak Cheong pada sesi pemeriksaan semula. Apabila tiba giliran peguam bela menyoal balas saksi terbabit, peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad bangun dan memaklumkan bahwa saksi itu akan disoal balas peguam utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah.